Bekantan atau Nasalis larvatus hewan asli Pulau Kalimantan yang terancam punah saat ini. Hewan endemik Kalimantan yang dikenal pemalu dan pandai berenang ini telah menjadi fauna maskot Kalimantan Selatan sejak tahun 1990. Wajahnya berwarna merah daging dengan mata kecil coklat yang cerdas. Telinganya kecil dan lurus ke atas kepala mereka. Keunikan bekantan ini membuat bekantan sering dijadikan maskot oleh pemerintah dan swasta, seperti di Asian Games, Dunia Fantasi, dan maskot Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, bekantan pandai memainkan ekspresi dalam berbagai kondisi, seperti saat marah dan gembira maka hidung mereka akan membengkak dan berubah merah. Bila dalam keadaan bahaya bekantan akan mengeluarkan suara mirip klakson mobil yang keras seperti peringatan dan hidung mereka akan menonjol lurus.